Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini kita mau lanjutin lagi Green Hell-nya. Oke, jadi di episode kemarin kita udah coba cari bandits guys. Ini, kita udah nemuin bandits namanya Mioneria ya. Ya, tempatnya yang kemarin tuh guys, kalau nggak salah 4929 ya. Itu kalau misalnya aku mau ke sana itu harus muter guys, aku nggak tahu. Dan katanya kemarin banyak yang lihat juga di deket gua yang kita samperin kemarin. Cuman serius coy, aku nggak lihat coy. Ini tembakau lift bisa jadi apa ya? Butuh dua kah? Nama ini? Oh bener, tembakau dressing. What? Jadi apa guys? Kalau nggak salah buat ngobatin kalau kita kena racun guys ya. Ya guys, kali ini aku mau coba bikin tempat air guys ya. Walaupun di sini deket sama tempat air ya, banyak banget bang. Wih, tempatnya perfect banget bang. Cuman kalian bisa baca ini guys. Nih. Unsafe. Atau airnya tuh mungkin karena ini air dari laut mungkinnya, karena ada ikan pari juga guys ya. Ada ikan pari coy di sini coy. Jadi di sini aku mau coba bikin tempat untuk minum ya. Bukan tempat untuk minum, sih. Tempat untuk air. Wih, bayangkan. Dia bisa dorong aku guys, burungnya guys. Aduh, pusingnya kepalaku. Pergi dia, kayak kejang-kejang gitu guys. Burungnya tuh kayak ngajak kelahi gitu ya, mancing-mancing. Guys, kita lanjutin lagi. Jadi di sini tuh aku mau bikin ini guys, apa? Untuk tempat air. Bentar, mana ya? Aku lupa ya. Nah ini guys, di sini aku mau bikin, di sini aku mau bikin water collector ya. Jadi ini sebenarnya ada kayak di tempat pusat kemarin ada dua jenis, yaitu bumbu. Bumbu nggak tuh, bambu. Kok bumbu gitu, bambu water collector. Ini kalau nggak salah kita pakai bambu, cuman di sini nggak ada, jadi kita pakainya yang ini ya, water collector. Oke, kita akan ambil dan kita akan taruh di dekat air aja lah ya, nggak apa-apa lah ya, kita taruh sini. Jadi fungsinya guys, ini untuk ngumpulin air hujan gitu loh. Alright, by the way, jadi pengen mana kamu? Nggak kena guys, what? Sumpah lu nggak kena lo, nggak kena guys, asli nggak jelas asli. Dan kemarin aku udah cobain guys, kalau misalnya kita cari kayu itu lebih enak kalau misalnya kita potong-potong dulu baru kita angkat guys ya. Stupid piece of shit. Iya slow bro, slow, nggak usah marah ya. Marah coy karakternya coy. Oke, kita akan bikin lagi. Ya jadilah pickaxe ini guys. Ini pickaxe lumayan lama guys. Apa maksudnya kalau misalnya kalian pakai ini? Bertahannya lama juga, lumayan. Oke, nah ini dapat dua, butuh satu lagi berarti. Let's go. Oke, lama banget ya. Oke, cuman ini nggak kayak di The Forest ya. Kalau di The Forest itu kalau misalnya kejatuhan stick atau kejatuhan pohon tuh sakit coy, bikin luka hati ya. Jadi kita udah dapat 4. Jadi guys, kita bisa langsung bawa 4 langsung gini guys. Jadi nggak usah repot-repot, kita akan langsung taruh sini. Oke, butuh stick. Oh my lord, stick ada tadi ya, nggak diambil sekalian. Jadi kita minum bentar. Lumayan nambah darah coy, kita lihat. Oke, itu hijau sangat kurang ya, cuman nggak apa-apa. Oke, ini kita ambil semua dulu. Tinggal ambilin bekas-bekas tadi tuh, kayu jatuh itu. Oke, sticknya udah kita ambil semua, kayaknya udah cukup sih ya. Kalau nggak salah tadi cuma butuh 4. Ya udahlah, kita sekalian lah. 10 maksimal kalau nggak salah. Ya, betul. Maksimal 10. Kita taruh sini guys. Kemudian rope udah punya. Kemudian banana leaf ini butuh berapa kita hitung ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak nih, 12-an guys. Cuman kita mungkin gak akan ambil yang di sini ya. Aku takutnya nanti kalau misalnya kita ancurin yang di sini gak spawn lagi coy. Jadi kita akan coba agak kesana, oke? Oh yes, kita udah sampai di seberang. Jadi guys, kalau buat kalian yang mungkin takut disamperin sama para penduduk lokalnya, kalian bisa pakai tempatku coy. Itu tempatku aman banget bro, nggak pernah didatengin. Jadi tempatku itu nggak pernah didatengin guys. Oke bentar, kita ambil drainnya ini, lumayan nih. Oke, kita ambil. Nggak ada penduduk lokal kan sini. Jadi guys, di tempatku tadi itu bagusnya dia nah, bagusnya guys, dia nggak disamperin sama penduduk lokalnya. Oke, itu ada penduduk lokal, cuman kita nggak perlu ngelawan ya, damai aja coy. Damai coy. Oke, kita ambil semua. Bisa ngambil maksimal berapa ya? Nggak tahu guys. Oke. Oh, maksimal 6. Maksimal kita cuma bisa ngambil 6 ya. Oke, kita akan balik lagi. Ini guys, mungkin karena ini kali ya,
Duduk lokalnya pada nggak berani nyebrang, coy. Cuman aku merasa aman banget di sini ya, karena nggak disamperin, coy. Kayak udah mau hujan lagi gitu loh. Ya kita tinggal taruh aja, guys, di sini. Ya masih kurang sekali lagi kalau nggak salah ya. Hey guys, akhirnya udah, kita udah dapetin semua dan kita tinggal taruh ya di sini ya. Alright, udah jadi ya. Jadi sini aku mau coba ngetes ya. Caranya itu ini kita minum. Gak ada space. Oh iya penuh, coy. By the way, dryku banyak juga ya. Dryku banyak juga, guys. Pantas kok nggak cukup gitu loh. Kita taruh sini, ini bandage-nya kita pindah sini. Yuk kita ambil ya. Jadi kita akan ambil panci ini, kemudian panci ini kita akan coba taruh sini, guys. Oke, apakah ngisinya lebih cepat? Ngisinya lebih cepat sih, guys, ya. Iya, iya, betul-betul, guys. Ngisinya lebih cepat. Biasanya agak lamaan. Ini kalau misalnya aku minum langsung 10 tuh. Ya kan, padahal baru bentar. Ini coba nih ya. Kita akan tes, terus kita akan coba. Oh, tuh malah diambil, guys. Oke. Kita coba minum. Gak bisa dong. Agak lama, cuman ini langsung keisi, guys. Sangat bermanfaat, coy. Cuman kok terus gak bisa diambil gitu ya. Coba kalau misalnya aku taruh ini di sini. Ini aku taruhin di sini. Kemudian ini mau ku buat ambil. Dapat airnya gak sih? Gak ada, guys. Ku ambil airnya. Gak tahu, guys. Aku nggak tahu cara ngambil airnya, guys. Ini potnya empty. Ya kan? Empty kan? Atau mungkin karena nggak hujan kali ya? Oh iya, nggak hujan, coy. Ya pantas aja nggak bisa. Nanti kita coba ya, guys ya. Kita coba. Dan di episode kali ini aku juga pengen buat jebakan, guys. Jebakan buat hewan ya. Ya karena aku ada feeling kalau misalnya di sini kita nggak akan dapet apa-apa, jadi kita akan coba pasangnya di luar lagi ya. Oke, okay. By the way, kita lapar kah? Kita akan makan bentar, guys. Lumayan lah, masih punya. Benar-benar apa nih? Oh, tak kirain udah busuk. Oke, okay, kita makan. Dan ini tinggal 13 jam. Oke, okay, kayaknya masih sempat. Dan ya, guys, kita udah di sini dan aku mau coba bikin trap. Jadi kita akan bikin dua jenis trap, yaitu stun trap sama killer trap ya. Oke, okay. Stun trap ini di sini kah? Ya mungkin kita akan bikin deket-deket sini aja, guys, karena kalau terlalu jauh juga buat apa kan ya. Oke, butuh small stick. Kita akan pecah ini aja. Harvest, let's go. Dan jadi small stick 2. Oke. Oke, kemudian big stone. Oke, kita akan cari big stone ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ini penduduk lokalnya, guys. Biasanya keliling-keliling di sini. Kalian tadi lihat kan ada penduduk lokal. Nah, itu rawannya di situ, guys. Oke, nggak nemu. Lumayan lah, Rob. Mana ya? Stone, please, stone. Gak ada gitu loh. Biasanya ada gede-gede di sekitar sini nih. Di semak-semak gini. Cuman gak ada, guys, ini, guys. Nah, akhirnya kita dapat big stone. Oke, kita akan langsung taruh aja, guys, ya. Aku gak tahu ya, kalau misalnya ini worth it gak sih trapnya. Mudah-mudahan worth it sih, yuk. Oke, kemudian Rob. Kemudian ini apa ya? Ini apa, coy? Makanan kah? Oh bener, guys. Kasih makanan, bayangkan. Oh kena. Kena lintah, bayangkan. Lintah, why you always in here? Why? Mana lintahnya? Cuma satu kah? Iya betul, cuma satu ya. Oke udah, kemudian kita akan bikin lagi di sini ya. Gak ada penduduknya ya kan? Penduduk aman kan? Kayaknya aman sih, guys. Jadi kita akan bikin di sini killer trap. Oke, okay. Ini butuh lock. Oke, okay, kita akan cari lock, guys. Lock kalau nggak salah kayu yang gede ini ya. Oke, okay, kita akan ambil rope-nya dulu, baru kita potong, coy. Sayang sih, soalnya kalau misalnya nggak diambil dulu rope-nya. Oke, okay, kita akan ambil. Bisa nggak? Kegedean ya? Kegedean, coy. Kalau ini bisa kah dapat rope? Kok rope sih dapat lock? Kayaknya enggak sih. Oh my lord, jatuh ke bawah, cuy. Oh my lord.
Ini ada ular lagi nih. Lumayan lah. Buat ditaruh di jebakan ya. Aduh, capek dong. Oke, kita akan panah. Let's go. Cuh. Gak kena apa? Gak kena loh guys. Nice. Oke, kita ambil dagingnya. Daging ular coy. Gue belum pernah nyoba sih daging ular. Cuman kayaknya bisa guys. Tetap bisa kita makan kayaknya. Kayaknya ini sih. Bener please. Bener please. Iya bener kayaknya. Ini lock gitu kan. Dapat lock. Kayaknya dua dah. Dua doang. Sama apa ya. Oke. Ini gak dua guys. Banyak ini. Coy. Butuh dua lagi. Ini kita taruh sini. Kemudian butuh stick. Stick. Alright. Stick lagi. Rope. Kemudian ini long stick. Long stick ada sih kayaknya. Tadi di sini. Duh, stamina aku udah mau habis lagi guys. Duh, jangan sampai tidur dulu coy. Please coy, please coy. Dikit lagi jadi coy. Nanggung. Oke. Okay. Udah merah guys stamina aku guys. Aku gak ada makanan ini sih ya. Long stick, small stick, rope, kemudian rope lagi, small stick lagi. Banyak banget ini trapnya. Bahannya butuh banyak guys. Mudah-mudahan dapatnya bagus ya. Nanti kalau udah kayak gini ternyata butuh daging lagi kan. Haduh. Ya kan bener kan. Bener guys. Aduh kita harus balik guys. Oh my lord stamina kita coy. Please. Kayaknya gak sampai sih guys. Kayaknya kita akan tertidur di jalan sih. Iya fix. Fix nyebrang dulu lah paling gak lah. Please lah paling gak nyebrang dulu please. 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 Oh semaput guys. Oh. Alright, kita udah bangun guys. Cuman di sini pasnya tuh kayaknya nggak terlalu ngefek guys, atau mungkin masih ngebug ya. Harusnya kalau misalnya menurutku ya, kalau misalnya kita semaput, kita tuh nanti luka atau ya kita dapat dampak apa gitu guys. Cuman di game ini kayaknya belum ada. Jadi kayak kita semaput tuh cuman kayak tidur ya, tidur bentar dan tapi waktunya itu kayak nggak jalan coy. Ikan enak toh. Ya mungkin kita akan tidur bentar. Sebelum tidur tuh kita harus save dulu guys. Mana save-nya? Ini kita akan coba hold to sleep. Bukan, save dulu. Jadi guys, kenapa harus di save dulu? Karena kalau misalnya kita tidur itu kadang-kadang kita bisa luka coy. Aku nggak tahu juga sih. Udah tidur senyinya ini toh, senyaman ini, dia tetap luka gitu loh. Oke, kita tidur sampai jam 1 lah ya. Biar maksimal, oke? Okay? Oke, kita udah bangun. Karena kalau misalnya tengah malam sekalian malah terang coy. Ini kan, malah terang kan. Kalau misalnya nanggung itu malah gelap gitu loh. Oke, okay, aku akan bikin bakar-bakaran. Di sini aku akan bikin maem coy karena udah lapar bet nih. Oke, okay, kita aku buang coy. Oke, okay, kita bikin api. Alright. Bikin api aja tuh butuh stamina banyak banget, guys. Oke, okay, kita bakar. Belum coy. Oke, okay, udah. Kemudian daging. Ini daging ular ya. Kita akan coba ya. Dan kita harus cari daun coy. Nanti mati pasti. Pasti. Oke, okay, ini kita pegang bisa. Kita take. Nggak bisa coy. Penuh hasil ini ku buang dulu. Bisa nggak? Ah bisa. Terus ku taruh sini guys. Nggak tahu sih fungsinya itu kadang-kadang apinya itu kayak nggak mau mati guys. Jadi kayak nyala terus gitu. Gila banget asli dah. Bisa diambil dah? Nggak bisa coy. Nggak bisa coy. Oke, sambil kita nunggu bakar-bakaran ini. Udah mateng kah? Udah loh guys, cepet loh. Cepet coy. Ini kita ambil. Ini kita ambil juga. Dan aku pengen bakar ubi guys. Jadi kemarin aku gak tahu gimana ceritanya aku dapat ubi nih guys. Oke, kita coba masak bisa. Oh nice. Nice, bisa guys. Pisang pisang bisa dimasak gak pisang? Oke, kita akan. Oh ini belum diambil nih. Pisangnya bisa dimasak. Bisa guys, bayangkan. Bisa gak? Gak bisa apa? Gak bisa guys, tak kirain bisa ya. Yaudah kita makan coy. Kita makan, kita lihat. Oh my god, ini ada apa lagi nih? Mesti kena itu lagi, lintah ini pasti. Parah emang lintahnya tuh guys. Oh ini kan. Suka gak kenapa-kenapa tiba-tiba ada lintah aja gitu. Yo guys, selamat pagi coy. Dan di sini aku mau nangkep ikan dulu. Jadi kita akan cari daging ikan dulu. Kita harvest coy.
Gak bisa coy. Kita air fast jadi daging. Mantap. Nambah dong, jangan cuma segitu doang. Oke, ikan-ikan ini. Ini ikan arwana nih. Dapat, mantap cuy. Wih, ikannya mantap juga ya. Ikan arwana coy. Dipelihara aja nih, enak. Orang-orang pada pengen melihara, kita makan coy. Kita makan coy, mantap juga ya. Oke, kita taruh sini. Oh ya guys, di sini aku juga kemarin kan udah bikin ini ya, bikin apa namanya ya, bikin tempat buat ngeringin makanan. Cuman kayaknya itu kok nggak kering-kering ya? Atau mungkin tempat ini tuh cuman biar dagingnya nggak basi mungkin? Kalau misalnya kalian tahu bisa langsung komentar di kolom komentar ya guys ya. Aku nggak tahu apakah ini cuma biar nggak basi atau nanti bisa jadi makanan kering guys, kayak The Forest ya. Oke, kita sekarang mau coba cek ya. Ya bentar-bentar, kita akan nunggu matang dulu. Sekarang kita mau coba cek ya. Oke, ini dapat dry leaf lumayan buat bakar-bakar. Dan biasanya guys, setiap pagi itu para penduduknya lewat sini coy. Jadi kalian kalau misalnya bikin base di tempat yang kayak sama kayak aku, itu hati-hati ya. Oke, dapet tikus. Hah? Dapet tikus coy? Serius? Cuman seimbang gak sih? Seimbang gak guys? Kita taruh daging atau pisang ya mungkin ya. Taruh pisang aja coy. Kalau daging kayaknya terlalu mahal ya. Oke, kemudian nanti kita dapat tikus coy. What the heck? Really? Di harvest. Dapat apa? Dapat satu daging juga loh. Oke, kita akan cek di sini dapat enggak? Dapat apa sih? Enggak dapat apa-apa. Astaga. Sayang banget sih kalau misalnya kita pakai daging ya. Ya udah pakai pisang aja coy. Sayang guys kalau pakai daging. Dan tadi kita nemu tikus. Nangkep tikus coy. Oh my god. Siapa yang mau makan tikus? Ayo angkat tangan. Aku sih enggak guys. Thank you. Ya guys, mungkin sampai di sini guys video kita kali ini. Tadi kita udah coba bikin tempat air ini. Yaps, yang bisa kita minum. Cuman aku nggak tahu kenapa nggak bisa kita ambil sekalian ya. Ya guys, dan aku juga nggak tahu tadi itu apakah perangkapnya itu cuma kita bisa dapet tikus atau enggak coy. Atau kita bisa dapetin harimaunya yang kemarin yang aku bilang singa banyak yang protes guys. Iya sih, harimau sih, tapi ya udah sih nggak apa-apa ya. Dan buat sampai saat ini aku belum bisa bilang worth it atau enggak ya trapnya ya, karena aku juga nggak tahu. Jadi kita bakal tunggu sampai beberapa episode ke depan ya guys ya. Ya guys, mungkin sampai di sini dulu guys video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys ya. Dan bila kalian tertarik dengan video kita, kalian bisa ikuti dengan subscribe atau berlangganan. Oke guys, sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye bye. Enak ini.